Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercoba kembali di Ilham PPL Sukses. Ini kita masih di kebun petani. Kita melihat karet yang mati getah. Mari kita lihat sama-sama. Ya, ini sobat-sobat tani sekalian, ini karet yang mati getah, sudah tidak sadap. Ini karena satu, karena kendala kurang pupuk. Yang kedua, ini waktu penyadapannya kurang bagus, sehingga dia berproses untuk penyembuhan diri dulu, baru akan makan getah. Ini agak lama prosesnya ini. Ini prosesnya makan waktu cukup lama ini. Penyembuhannya cukup lama ini. Lihat, kalau gini kan rugi di petaninya ini, kalau sadapannya kurang bagus ini sebenarnya kan. Yang ini juga, lihat ini batangnya rusak ini kan. Ini penyadapannya kurang bagus, sehingga banyak yang terjadi mati getah. Karena karet akan menyembuhkan dulunya, menutup luka-luka ini, baru getahnya akan keluar. Ini pemupukannya harus kuat ini. Dan juga ini, saudara sahabat tani sekalian, ini bagus penyadapannya. Lihat, kita lihat perputar. Penyadapannya bagus, bidang sadapannya enggak terlalu itu, cuman ini mati getah. Ini disebabkan, lihat, saudara-saudara, batangnya. Lihat daunnya. Daunnya itu, lihat, habis, saudara-saudara. Ini caranya untuk mengatasi mati getah ini, pemupukan harus kuat ini. Ini sudah lama ini nggak dipupuk ini. Dilihat dari daunnya juga, lihat batang daunnya itu habis. Banyak yang kuning-kuning dan juga banyak yang rapuh batangnya itu. Lihat. Dan ini juga lihat, batang sebelahnya bagus hadapannya. Kita lihat sebelahnya. Wow, sama kan? Kendalanya ini dia batang karet ini akan menyembuhkan lukanya terlebih dahulu, baru dia akan untuk kembali mengeluarkan getahnya. Baru bisa disadap. Lihat, ini juga kurang pupuk. Lihat atasnya. Daunnya juga habis, sobat tani sekalian. Ya, mungkin itu dari saya untuk sobat-sobat tani sekalian. Diusahakan dalam merawat tanaman karet lebih berhati-hati lagi, jangan untuk proses penyadapan jangan asal-asalan, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.